Salah satu sahdunya pemandangan di pedesaan ketika kita dimanjakan dengan rumah-rumah klasik, rumah-rumah kuno yang masih sangat alami dan tradisional. Sehat-sehat, Mbak. Oh, nggih gembolane nopo ngoten niku, Mbak? Gembolan, Mbak. Gembolane sego nggih, Mbak, nggih. Arek karo sak. Nggih, monggo, Mbak, nderekaken, Mbak. Nggih, matur nuwun, donga dinunga, Mbak. Dari Desa Kedung Satrian ini, kita nanti akan menuju ke kawasan Desa Karang Tengah. 70 tapi tesih anu nggih biasa teng saben ngeten iki nggih. Nyaris terus. Tesih kayu terus. Tesih cakrak, tesih sehat. Gembolane nopo, Mbah? Gembolane sego kali jangan. Sego kali jangan nggih. Sego kali jangan. Oh, ngopeni sapi pinten ngeten iki? Lha wong kadoli karek loro. Oh, kantun kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah, kali ini kita akan kembali blusukan ke pedesaan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini video kita awali dari kawasan Simpang 3 Desa Kedung Satrian di wilayah Kecamatan Ngawen. Beberapa waktu lalu kita sudah sampai ke kawasan sini untuk membuat video ke kawasan Desa Plumbon dan Desa Kendayaan yang lurus ke arah depan kamera ini ya. Ini lurus terus bisa tembus wilayah Gedebek, terus bisa tembus wilayah Kecamatan Banjarejo yaitu kawasan Desa Wonosemi. Tujuan kita nanti akan belok ke arah kiri yaitu kawasan Desa Kedung Satrian dan Desa Karang Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kemarin ada yang request, katanya juga ingin direviewkan pedesaan yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen. Kali ini kita akan eksplor Desa Kedung Satrian menuju ke kawasan Desa Karang Tengah. Berjalan pelan-pelan sambil menikmati pemandangan desa di sini. Ini saya sendiri baru pertama kali ya blusuk di wilayah sini. Pokoknya jangan bosen-bosen pemirsa, kita ajak untuk berpetualang, untuk blusukan desa, untuk mencari hiburan dan juga ketenangan. Di depan ini ada gapura. Ini tulisannya pemirsa. Oh, menuju ke arah masjid. Kita bernostalgia di kawasan pedesaan yang ada di wilayah Kecamatan Ngawen. Suasana pagi hari yang sedikit sepi ya ini. Mungkin warga sudah mulai beraktivitas untuk berada di sawah ataupun di tempat pekerjaan. Kita belum sempat bersilaturahmi ataupun ngobrol dengan warga yang ada di kawasan sini.
Nah, dari Desa Kedung Satrian ini kita nanti akan menuju ke kawasan Desa Karang Tengah. Di sini ternyata juga masih banyak kita temukan rumah-rumah tradisional, rumah model-model dulu ya, yang terbuat dari kayu jati, dan juga bahkan ada yang masih dindingnya itu terbuat dari anyaman bambu. Nah, ini kita sampai di pertigaan jalan. Ini nih kita belok ke arah kanan, itu menuju ke kawasan Desa Kendayaan yang kemarin sudah pernah kita review ya. Kita tujuannya ke Desa Karang Tengah. Nah, ini kita akan berjalan ke arah sana, pemirsa. Ke arah timur ini. Ini di samping kita ini ada bangunan poliklinik kesehatan Desa Kedung Satrian. Dan lagi-lagi jika kita berkunjung ke desa itu kita dimanjakan, masih banyak rumah-rumah tradisional. Mbah, momong. Oh, nyantai nggih. Nek mriki berarti tesih nderek Kedung Satrian nggih, Mbah. Desane tesih Kedung Satrian mriki nggih. Oh. Dukuane pundi? Oh, dong po. Salim riyen, Mbah. Nggih. Kula arep saking Blora. Nggih. Salim, Dik. Salim. Pinter. Putune pinten? 3. Oh. Putune 3 nggih. Momong ngeten iki nggih. Niki sekolah Edo Prai, sampun sekolah dereng. TK nggih. Niki nek arah ngidul niku berarti arah Kendayaan nggih, Mbah. Nggih. Badhe teng Karang Tengah, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Tak nutuke lakon riyen. Kale sinten teng dalem? Oh. Ini rumah-rumah jadul. Rumah zaman kuno nggih, Mbah niki nggih. Wonten pintu betheke ngeten niki. Oh, anu bedah rumah. Nah, itu di depan itu juga salah satu ciri khas rumah warga itu. Di sini ada sinoman, sinoman seperti itu, pemirsa. Nah, ini kita sudah menyapa warga yang ada di sini. Nek mriki do usum tandur napa, Mbah? Pari, pun mulai tandur pari, nggih. Tesih diesel tapi Jawae dereng niku nggih, dereng patoso deres nggih. Ternyata warga sini juga sudah bertanam padi tapi masih diesel karena hujannya belum begitu sering intensitasnya. Matur nuwun nggih, Mbah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita, Mbah. Badhe ndak pundi ngeten iki? Badhe tindak pundi? Arep. Salim riyen, Mbah. Kula arep. Saking Blora. Nggih. Mbah sinten jenengan namine? Kula elek jenenge. Busumini. Busumini. Nggih. Usiane pun pinten, Mbah? Napa? Umure jenengan? Sudah arep 70. 70, tapi tesih anu nggih biasa teng saben ngeten iki nggih. Nyari terus. Tesih kayu terus. Tesih cangkrak, tesih sehat. Gembolane napa, Mbah? Gembolane sega kali jangan nggih. Jangan. Oh, ngopeni sapi pinten ngeten iki? Lah wong kadoli karek loro. Oh, kantun kalih. Lah nek 4-5 yo tak doli. Lah wong anake. Oh. Nek kakean nggih kualan nggih, Mbah ngarite niku nggih. Bungkok gegere, wis tuwek kabeh. Panen mbok wis tuwek kabeh. Lah ngarit ngeten iki sedinten ping pinten? Ya ping pindho leh. Oh, pagi ngeten iki berangkat. Sore engko nek bar Duhur berangkat meleh. Dan sepundi ini yang buat tengok. Oh. Lah wong tani ini buat tengok tuh lihat sini padan apa? Berarti rata-rata warga mereka petani ngotot nggih, Mbah. Lah wong tani ini orang dua itu sini pakan orang lain. Nek ngeten iki cir nopo, Mbah? Jagung. Jagung. Pari? Pari mati. Agen nyebar ape? Oh, nopo karena hujannya niki sing anu nggih, Mbah. Kantung nggih cor nggih.
Daya kan tuh, lah wong cakeh. Pangane lah. Sepun tuwek tenanan jare di pangan iki. Nggih, Mbah, tak lanjut riyen nggih, Mbah. Sehat-sehat sedanten. Badhe teng Karang Tengah, Mbah. Dalam kula arep saking Blora niki wau. Nggih, Mbah, monggo-monggo ditutuke, Mbah. Sehat-sehat sedanten. Selamat siang nggih. Alhamdulillah, ini di depan ini sudah ketemu Gapura Selamat Datang Desa Karang Tengah. Pokoknya setiap kita blusukan, setiap kita berpetualang, selalu saja ada cerita yang berbeda. Kali ini di kawasan Desa Kendayaan, ulangi tadi ya, Desa Karang Tengah menuju ke desa dari kawasan Desa Kedung Satrian menuju ke Desa Karang Tengah. Di depan ini merupakan pintu masuknya, kita nanti akan ke arah sana ya. Gapuranya megah. Jadi ternyata di kawasan Kecamatan Ngawen ini banyak desa yang gapuranya megah, pemirsa. Salah satu sahdunya pemandangan di pedesaan ketika kita dimanjakan dengan rumah-rumah klasik, rumah-rumah kuno yang masih sangat alami dan tradisional, yang halamannya itu biasanya lebar-lebar seperti di depan kita ini. Itu mungkin ada model rumah joglo, ada model rumah limasan, dan salah satu ciri khas di sini itu ada sinomannya yang seperti galvalum. Itu warga sini menyebutnya dengan sebutan sinoman. Dan rumah di depan kita ini merupakan salah satu rumah yang mewah, yaitu mepet sawah, di mana di belakangnya itu merupakan kawasan pekarangan dan juga sawah. Kemudian ini kebun bambu. Situasi yang sangat sahdu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut berpetualang. Nah, ini di depan kita sebelah kiri jalan kantor Kepala Desa Karang Tengah. Ini bersama Pak Hadi Sutomo ini. Ini kita ke rumah Pak Kepala Desa ya, Pak ya? Iya, ke rumah Pak Kepala Desa untuk kegiatan Jumat Curhat. Sarapan dulu. Dolan desa iki pemirsa ceritane. Bapak dan kami. Nggih, Dan. Yo, alhamdulillah ini walaupun blusuk ke pelosok-pelosok desa, untuk akses jalan di sini terpantau sudah halus ya. Ini ada masjid atau apa ini pemirsa di sebelah kanan jalan? Oh, Madrasah Miftahul Ulum, kawasan Desa Karang Tengah. Untuk akses jalan di sini alhamdulillah sudah bagus ya. Sudah dicor sehingga enak untuk berkendara. Nah, ini kita menuju ke rumah Pak Kepala Desa Karang Tengah. Pemirsa pasti juga penasaran ya, kali ini kita berada di mana? Nah, Desa Karang Tengah ini sepertinya amit, Mbah. Assalamualaikum. Ada sesuatu yang unik pemirsa ini di sebelah kanan jalan kita ini. Nah, itu ada rambu-rambu ya. Ini belok kanan Dukuh Pidodo atau Dukuh Beru. Nah, itu lurus itu bisa tembus Banjarjo atau Desa Sumberjo ya. Nah, ini di sini itu
ada Museum Omah Perahu. Ini saya baru pertama kali ini loh melihat ada Museum Omah Perahu TMMD reguler ke-95. Kita mendekat pemirsa. Ini Museum Omah Perahu dari Yonif 410 Alugoro. Kita belok yang ke arah kiri. Nah, berjalan ke sini pemirsa. Amit, Mbah. Derek Langkong. Nah, ini alhamdulillah kita berjumpa dengan beliaunya Pak Lurah Desa Karangtengah, Pak Salimrin, Pak. Okay. Ya ini Pak sinten ya Pak namina sini? Pak Didik Haryanto. Pak Didik Haryanto. Pak Nusew, untuk Desa Karangtengah ini ada berapa dukuhan sih, Pak? Desa Karangtengah ada 4 dukuhan. Yang pertama Karangtengah sini sendiri. Nanti ke selatan ada Dukuh Beru, Dukuh Banyurep, dan Dukuh Widodo. Berarti untuk sebagian besar wilayahnya tadi kita lewat kebanyakan persawahan ya, Pak ya? Kalau wilayah selatan persawahan. Nanti kalau wilayah barat itu langsung pemukiman dengan desa Kedung Satrian. Berarti sebagian besar warga sini petani ya Pak ya? Mayoritas petani. Mayoritas petani. 90% petani. Alhamdulillah. Dan ini akan dilaksanakan kegiatan Jumat Curhat Polres Blora di rumahnya Pak Lurah. Yeah. Nah, terima kasih loh Pak ya. Yeah, sami-sami. Nah, ini Pak Lurah digerebek polisi ini pemirsa loh. Polisi Polres Blora, Polsek Ngawen, Koramil Yoteko, dan juga instansi ataupun lintas sektoral lainnya. Ini rumahnya Pak Lurah, rumah khas Jowo, rumah khas desa ini pemirsa. Jadi pedesaan itu bukan hanya sebuah lokasi terpencil, bukan hanya sebuah lokasi terisolir, bukan hanya tentang sebuah keterbelakangan dari pembangunan, tapi pedesaan itu mempunyai banyak cerita. Bisa kita lihat dari kawasan Desa Karangtengah ini, alhamdulillah warganya guyub rukun, grapiak sumerambah, baik dan ramah. Kemudian juga untuk infrastruktur jalannya juga bagus. Ini menandakan bahwa pembangunan dilakukan merata hingga ke pelosok desa. Meski tak bisa kita pungkiri, masih ada beberapa jalan yang masih rusak. Namun demikian, pemerintah terus berupaya.
kita ajak pemirsa untuk blusukan dari gubitan-gubitan rumah-rumah warga ya. Nah, jadi sela-sela antara rumah yang ada jalan kecilnya, warga di sini menyebutnya dengan gubitan. Ini menuju ke guritan. Istilah-istilah pedesaan yang mungkin langka, yang mungkin masih asing bagi saudara-saudara kita yang di kawasan perkotaan ya. Bu, nyuci. Ini ibunya menjemur pakaian. Mbah, sing resik nek nyapu. Aktivitas pagi hari warga di sini ada yang menyapu, ada yang mencuci. Mumpung panas nggih, Bu nggih. Mumpung masih pagi, mumpung masih panas. Niku tiang gadah damel pripun? Oh, manten ta napa? Mantenan. Jam pinten ngarake mangke? Badhe Jumatan ngarak manten. Oh, sepasar napa? Oh, sepasaran nggih. Tiang mriki besane tiang pundi? Oh, daerah Wirasari. Berarti nek pasaran ngeten iki sing mriki niki sing lanang nggih, Bu. Sing mriki sing jaler nggih. Pagi hari aktivitas mencuci baju. Oh, ternyata sing ana suara banter iki ana mantenan pemirsa. Mengko ana acara sepasaran. Sepasar manten ning Desa Karang Tengah. Gas, nggih. Nah, pemirsa dari kawasan Desa Karang Tengah, Pak, kita sudah ajak pemirsa untuk blusukan, jalan-jalan virtual dan juga silaturahmi secara virtual menyapa saudara-saudara kita yang ada di desa. Mungkin gitu dulu ya, konten kita tutup sampai di sini. Terima kasih yang sudah selalu menyimak, tetap semangat. Salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak.